Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mobil Petualang dengan saya Jaka. Kali ini saya lagi ada di pool teman-teman, dan nih depan saya ada Elf istimewa lagi. Ini satu unit only. Nih, ini istimewanya kenapa, nanti saya akan ceritain. Kita akan bahas pertama di tahun ini, mobil tahunnya 2015, warnanya biru, tetapi beda ya, birunya sama biru-biru Bluebird. Ini tetap sama Big Bird juga, cuman ini pesanan anak sekolah, jadi hampir 2 tahun ini tidak terpakai. Unitnya dijual. Dan kondisinya seperti apa, harganya berapa, pantengin terus channel ini, dan jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, di subscribe channel ini agar semakin terus berkembang. Ini unitnya Elf 2015. Oke teman-teman, sebelum kita bahas unit ini, kita masih ada HiAce 2016 satu unit XCT Trans, dan yang ini sudah laku ya, ini akan dikirim konsumen, warnanya putih. Yuk kita bahas yang Elf ini. Dari awal video saya udah bilang bahwa unit ini istimewa. Kenapa? Karena yang pertama ini adalah bekas anak sekolah, jadi catnya berbeda ya. Pesanannya sama kayak gitu tuh ya, warnanya birunya juga beda. Kemudian ini yang short, dilihat dari bagian depan bumpernya juga beda ya. Nih, ini karoserinya restu ibu ya, betul RI, tahunnya 2015. Kalau untuk kondisi kacanya masih orisinil, tampilan depannya seperti ini. Untuk headlamp depannya masih bening banget ya, tuh. Bumper-bumpernya juga masih utuh. Mesin-mesinnya juga masih radiator juga masih bagus. Terus tampilan depannya juga masih oke banget. Kenapa saya bilang masih oke banget? Karena ini kilometernya antik. Nanti kita akan liatin ya. Di bagian sampingnya tentu saja masih mulus, cuman ada sedikit-sedikit lecet-lecet ya, nggak terlalu banyak. Terus juga ini bannya ini 2019 teman-teman, masih tebel banget, masih rapi, masih layak banget. Terus juga catnya juga masih bagus ya di sampingnya, ban-ban belakangnya juga masih oke banget. Oke, teman-teman, sampingnya seperti ini. Jarang banget ada mobil niaga seperti ini yang kilometernya pendek. Sependek apa nanti kita liatin ya. Bagian belakangnya. Bagian belakangnya masih oke juga. Stop lampnya juga masih utuh. Terus juga di bagian bawah ada mata kucingnya. Kaca filmnya juga bagus. Masih belum ada yang letek ya. Mantap. Nanti kita coba nyalain juga. Nah, ini kita mundurin dulu, ada yang mau keluar. Nih. Elf 2015. Coba dinyalain, Mas. Oh. Yuk, mundurin dikit. Dia Elf. Di bagian sampingnya sama ya, kondisi catnya masih bagus ya.
Tuh, bannya juga kelihatan kan, tebal banget. Oke, mantap. Ada lecet sedikit aja di bumper sini nih. Atasnya juga masih bagus ya. Tidak ada yang kropos, tidak ada yang apa ya, retak-retak ya. Nanti kita lihat dalam ya. Yuk berpindah ke bagian dalam. Ini hard plastik tentunya, terus juga masih engkol. Terus tampilan speedometernya. Ini interiornya, joknya sudah dilapisi sama sarung jok semi kulit ya. Di tengahnya ada cup holder dan tempat penyimpanan. Kilometernya agak nahan, loh. Kelihatan nggak tuh? 62.000. Ya, 62.644. Wow. Chill banget. Ya, teman-teman, suara dieselnya juga dengar kan? Nah, kita coba nyalain ulang ya. Nih, kita coba. Wow. Halus. Yang mau ini cepet ya, ambil teleponnya sebelum kehabisan lagi. Oh ya, untuk jumlah tempat duduknya, ini cuma 11 ya, karena memang pesanan bekas anak sekolah, jadi sedikit. Kita kasih lihat nih, dalamnya. Tuh, joknya masih bagus banget. Ini dalamnya, plafonnya juga masih utuh. Masih bersih. AC tentu saja masih dingin banget. Ada monitor roof di bagian sini. Nah, ini dia monitor roofnya. Oke. AC-nya model ducting. Jumlah penumpangnya 11. Rapi ya, masih rapi banget. Lantainya juga masih bagus banget tuh. Ada bagasi juga. Ya, ini tampilan speedometer ya. Ini yang tipe short ya. Oke, ini ada partisi buat cup holder sama tempat penyimpanan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman pastikan unitnya ada, telepon dulu ya, karena ini cuma ada satu dan nggak ada lagi, udah satu-satunya 2015. Setelah ini tayang, nanti teman-teman telepon dulu deh pokoknya. Ini tahunnya 2015, tipenya short, free-nya cabut berkas, harganya 165 juta aja. Teman-teman silakan ambil teleponnya, segera telepon sekarang juga, nomor saya cantumin di deskripsi dengan saya Jaka, atau saya simpan di bagian bawah sini ya. Kalau mau test drive juga ini dulu ya, janjian dulu, supaya tidak bentrok dengan yang lain. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, jangan lupa sekali lagi di subscribe agar channel ini semakin terus berkembang. Tonton video saya yang lainnya, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.